Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini saya ingin berkongsi sedikit saja ilmu kepada murid-murid saya di luar sana berkenaan dengan kisah Nabi Lut. Kisah Nabi Lut alaihi salam. Baiklah, murid-murid, Nabi Lut merupakan seorang putera kepada Haran bin Tarah. Haran bin Tarah. Baginda ini, Nabi Lut adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini bermakna Nabi Ibrahim dan Haran itu adalah bersaudara. Maknanya adik-beradik. Haran ejanya H-A-R-A-N ataupun H-Alif-Ra-Alif-Nun. Bukan haram tapi Haran. Nabi Lut beriman dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh bapa saudaranya iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi berkenaan dengan perkara ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa amana lahu lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Maksudnya, setelah itu Lut beriman kepadanya dan Nabi Ibrahim pun berkata, aku hendak berhijrah kepada Tuhanku, sesungguhnya dialah yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Ini surah Al-Ankabut ayat 26. Murid-murid boleh rujuk kepada surah Al-Ankabut ayat 26. Baginda Nabi Lut beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan mendapat petunjuk melalui perantaranya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Lut ini untuk berdakwah kepada penduduk Sodom. Penduduk Sodom ataupun Sodom pada saat itu merupakan sebuah kampung di Jordan. Para pakar sejarah menyebut bahawa kaum Nabi Lut alaihissalam ini adalah satu kaum yang besar, yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka menetap di sebuah kampung yang bernama Sodom tadi, ataupun Sodom. Ia merupakan kampung terbesar daripada penempatan kaum Nabi Lut berbanding empat kampung yang lain, iaitu Shan'a, yang kedua Shu'ud, yang ketiga Atsrah, dan yang keempat Duma. Okay, yang ini kita boleh lihat dalam Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Okey, kita lihat pula apakah dia maksiat kaum Nabi Lut ini. Ini yang murid-murid saya bertanya kepada saya dan saya nak jelaskan di sinilah. Mungkin ramai yang sudah ketahui, tapi hari ini saya nak fokus kepada murid-murid saya yang bertanya saya pagi tadi ya, semasa saya membuat satu sesi perkongsian ilmiah dengan mereka. Jadi mereka bertanya tentang kaum Nabi Lut. Okey, baik. Maksiat ataupun antara maksiat yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut ialah mereka melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serta mereka disebut sebagai pelaku pertama perlakuan homoseksual di kalangan lelaki maupun wanita. Ini seperti mana disebut oleh Imam Al-Qurtubi yang menukilkan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkenaan maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Yang ini kita boleh lihat dalam kitab Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran. Okey, baik. Mereka juga adalah kaum yang banyak melakukan perbuatan keji.
menyamun orang-orang yang dalam perjalanan ke kampung mereka serta mempermain-mainkan mereka. Ha, di sini dia suruh kita tengok dalam Tarikh Al-Umam Wal-Muluk. Okey. Baiklah, Ibnu Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah Wal-Nihayah menyebut, mereka melakukan dosa yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari Bani Adam. Iaitu apa? Seorang lelaki menggauli lelaki dan enggan berkahwin dengan wanita yang Allah jadikan untuk orang-orang soleh. Ha, ini dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibn Kathir terangkan kepada kita. Itu dosa mereka. Maknanya mereka ini suka kepada lelaki ataupun istilah kita dipanggil sebagai gay ataupun homoseksual. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kisah binasanya kaum Lut akibat perbuatan keji mereka sebagai pengajaran bagi seluruh manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kisah mereka ini dalam beberapa tempat dalam Al-Quran. Selain daripada surah Al-Ankabut yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga 83. Ha, panjang juga ya. Ini ada 4 ayat ya. Okey, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walutan idh qala liqaumihi atatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum latatuna ar-rijala shahwatan min dunin nisaa bal antum qaumun musrifun wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Wa amtarna 'alayhim matara fanzur kayfa kana 'aqibatul mujrimin. Sadaqallahul azim. Okay, ini surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84 hingga 84. Maksudnya, dan Nabi Lut juga kami utuskan. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas dan tidak ada jawab dari kaumnya selain daripada berkata, usirlah mereka, yakni Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya yang taat dari bandar kamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendakwa mensucikan diri. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya, melainkan isterinya adalah dia daripada orang-orang yang dibinasakan. Dan kami telah menghujani mereka dengan hujan batu yang membinasakan. Oleh itu, lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kesalahan. Okey, murid-murid boleh lihat dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84. Baiklah, Syekh Sya'rawi dalam tafsirnya menyebut perbuatan kaum Nabi Lut yang suka sesama jenis, lelaki dengan lelaki, adalah satu tingkah laku yang menyeleweng, iaitu perbuatan yang keji dan kotor, yang melampaui batas, bercanggah dengan adab dan kebiasaan, serta bertentangan dengan akal yang sihat. Hanya jiwa yang tidak normal dan sakit yang melakukan perkara tersebut. Disebabkan tingkah laku mereka yang menyeleweng, kedudukan dan maruah mereka jatuh serendah-rendahnya, lebih rendah daripada haiwan. Haiwan jantan mendatangi haiwan betina tidak hanya untuk melepaskan nafsu syahwat sahaja, tetapi mereka menjaga keturunannya.
Manakala manusia yang suka sesama jenis hanya untuk memenuhi hawa nafsu mereka semata-mata. Ha, ini kita boleh lihat dalam tafsir Asy-Sya'rawi ya, daripada Syekh Sya'rawi. Baiklah, murid-murid, kita lihat kepada sikit lagi ya. Okey, kita tengok apakah kaum Nabi Lut yang melakukan banyak dosa ini selain daripada kesalahan seksual mereka. Kita tengok lagi apa kesalahan-kesalahan kaum Nabi Lut. Okey, yang pertama disebutkan, mereka ini saling menzalimi antara sesama sendiri. Yang kedua, mereka sering memaki hamun antara sesama sendiri. Yang ketiga, mereka tanpa segan silu kentut dalam majlis. Yang keempat, mereka suka membaling apa-apa yang ada di sekelilingnya. Dan yang kelima, mereka suka bermain dadu dan syatron, iaitu seumpama catur. Yang keenam, mereka suka memakai pakaian yang bercelup. Yang ketujuh, mereka suka melagakan ayam jantan. Yang kelapan, mereka suka melagakan kibas. Yang kesembilan, lelaki mereka melumuri jari-jari mereka dengan inai, ataupun lelaki mereka suka memakai inai. Dan seterusnya, lelaki mereka suka memakai pakaian perempuan. Dan yang ke sepuluh, perempuan mereka suka memakai pakaian lelaki. Yang ke sebelas, mereka mengenakan cukai kepada orang yang lalu di kawasan mereka. Yang kedua belas, mereka juga syirik kepada Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga belas, merekalah golongan yang pertama di muka bumi ini yang melakukan liwat dan lesbian. Okey, itu antara kesalahan ataupun kita panggil dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Bukan sekadar yang tersebut di atas tadi seperti gay ataupun homoseksual, tetapi mereka banyak melakukan dosa-dosa yang lain yang kita sebut tadi. Ada 15 ya. Ada 15 yang kita sebut tadi sebenarnya. Baiklah, tak kala Nabi Lut AS cuba menghalang mereka dari semua kejian ini, lantas mereka kembali untuk mendustakan bersumpah lalu berkata, sila datangkan kepada kami azab Allah. Ha, itu sombongnya mereka. Jadi mereka kata, sila datangkan kepada kami azab Allah. Sebab apa? Sebab sebelum itu mereka tidak pernah merasa Allah datangkan sesuatu kepada mereka, ataupun datangkan kesusahan kepada mereka, ataupun datang malapetaka kepada mereka. Tak ada. Jadi mereka tak rasa. Mereka tak rasa bahawa apa yang mereka buat itu sesuatu yang salah. Jadi mereka dengan bangganya, dengan sombongnya berkata kepada Nabi Lut, sila datangkan kepada kami azab Allah. Ini beri maksud bahawa sesungguhnya yang demikian itu tak akan berlaku azab Allah dan tidak mampu untuk melakukannya. Mereka sekali-kali tidak mengatakan sedemikian ini kecuali penuh dengan sangkaan bahawa i'tiqad yang dusta. Maka tidaklah benar orang yang dalam fitrah boleh mengingkari berkata sedemikian itu. Nah, ini kita boleh lihat dalam Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran. Maknanya mereka telah meminta kepada Nabi Lut untuk ditimpakan azab yang pedih yang telah dijanjikan oleh Nabi Lut. Saat itulah Nabi Lut berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditimpakan azab kepada mereka. Baginda memohon kepada Allah ataupun Rabb semesta alam dan Allah bagi para rasul untuk dimenangkan ke atas kaumnya yang membuat kerosakan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa Nabi Lut. Kemudian Allah mengutus para utusannya yang mulia. Siapa dia? Iaitu para malaikat yang perkasa. Yang ini kita boleh lihat kepada ataupun dalam kitab Qasas Al-Anbiya di halaman 260 hingga 284. Okay, kita sambung lagi sikit lagi ya. Utusan Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada kaum Nabi Lut.
Ini disebut dalam Quran firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun 'ashib. Maksudnya, dan apabila datang utusan-utusan kami kepada Nabi Lut, ia merasa duka cita dengan kedatangan mereka, dan mereka merasa tidak terdaya untuk mengawal mereka daripada gangguan kaumnya, sambil berkata, ini adalah hari yang amat mencemaskan. Yani surah Hud ayat 77. Jadi murid boleh lihat surah Hud ayat 77. Ibnu Kathir dalam menyebut, dalam kalangan ahli tafsir menyebut, setelah para malaikat, iaitu Jibril, Mikail dan Israfil meninggalkan Ibrahim alaihissalam, meninggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka mereka mendatangi negeri Sodom dalam rupa pemuda yang sangat tampan sebagai bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala atas kaum Nabi Lut dan untuk menegakkan hujah atas diri mereka. Mereka pun bertamulah menjadi tetamu kepada Nabi Lut ketika matahari terbenam. Nabi Lut merasa khawatir sekiranya tidak menyambut mereka, maka akan didahului oleh orang lain kerana menyangka bahawa mereka adalah manusia biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa dhaqa bihim dhar'an wa qala hadha yaumun 'ashib. Maksudnya, dan dia merasa tidak terdaya untuk mengawal mereka, yakni daripada gangguan kaumnya, sambil berkata, ini adalah hari yang amat mencemaskan. Begitu sekali Nabi Lut risau sekiranya kedatangan tiga pemuda, yakni malaikat tadi, datang ke rumah Nabi Lut menyebabkan kaumnya datang ke rumahnya dan mengajak tiga pemuda tadi untuk melakukan hubungan yang luar batasan tadi. Luar tabi'in dia panggil. Okey, inilah Nabi Lut kata apa? Hari yang amat mencemaskan aku. Okey, Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah dan Muhammad bin Ishaq berkata, sangat berat ujiannya. Kerana Nabi Lut mengetahui betapa berat harus melindungi para tetamunya malam tersebut dari gangguan kaumnya, sebagaimana yang mereka lakukan kepada selain daripada mereka. Lalu, sebab apa? Kaum Lut ini telah membuat satu perjanjian kepadanya untuk tidak menerima seorang tetamu pun. Namun, Lut ataupun Nabi Lut melihat sesuatu yang tidak mungkin dielakkan. Okay. Al-Sudi berkata, para malaikat tersebut pergi daripada tempat Nabi Ibrahim menuju ke negeri Nabi Lut. Mereka datang ke negeri tersebut pada waktu tengah hari. Sesampainya mereka di sungai negeri Sodom, mereka bertemu dengan puteri Nabi Lut yang ketika itu sedang mengambil air untuk keluarganya. Ketika itu, Nabi Lut memiliki dua orang anak perempuan. Puteri yang pertama bernama Raitha atau Raitha, dan yang puteri yang kedua bernama Zaurata. Zaurata. Baiklah, para malaikat tersebut berkata kepada puteri Nabi Lut, wahai anak perempuan, apakah ada tempat untuk kami singgah? Lalu dia menjawab, ya, ada tempat bagi kamu, namun janganlah kamu masuk sebelum aku datang lagi kepada kamu. Mana tunggu di sini? Dia merasa kasihan jika kaumnya memperlakukan mereka bertiga ini dengan secara yang tidak wajar. Lalu, puteri Nabi Lut ini balik menemui ayahnya dan berkata, wahai ayah, ada beberapa pemuda yang ingin bertemu denganmu di pintu kota. Aku belum pernah melihat wajah yang lebih tampan dari wajah mereka. Jangan engkau biarkan kaummu mengganggu mereka dan mempermalukan mereka.
Pada waktu itu, kaum Lut telah melarangnya untuk menerima tetamu. Mereka berkata, biarkan kami menerima tetamu lelaki. Lalu, Lut membawa mereka, yakni para malaikat tersebut, tanpa diketahui oleh seorang pun, kecuali isterinya. Lalu, isteri Nabi Lut keluar menemui kaumnya dan berkata, di rumah Lut ada beberapa lelaki yang sangat tampan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Isteri dia dah menjadi tukang menyampai ataupun broker pula. Lantas, kaumnya beramai-ramai datanglah ke rumah Nabi Lut AS. Yang ini kita boleh lihat dalam kitab Qasas Al-Anbiya halaman 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. Maksudnya, sedang mereka sebelum itu sudah biasa melakukan kejahatan. Surah Hud ayat 78. Mereka ni, kalau Nabi Lut tak boleh tengok, tak boleh dengar ada lelaki yang tampan, lalu mereka akan terus pergi mencari. Baiklah. Kita lihat sikit lagi, iaitu tentang pengakhiran, pengakhiran kaum Nabi Lut AS. Nabi Lut AS keluar dari kampungnya bersama keluarganya, iaitu kedua anak perempuannya, dan tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Ketika matahari menyingsing, maka azab pun menimpa kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijjilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bib'id wa ma hiya min adh-dhalimin bib'id. Maksudnya, maka apabila datang masa pelaksanaan perintah kami, kami menjadikan negeri kaum Lut itu diterbalikkan, yakni tertimbus segala yang ada di muka buminya, dan kami menghujaninya dengan batu-batu dari tanah yang dibakar, menimpanya bertalu-talu. Batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu untuk membinasakan mereka, dan ia pula tidaklah jauh daripada orang-orang yang zalim itu. Baiklah, murid-murid, saya rasa murid-murid boleh faham ya, sikit sebanyak tentang perkongsian kisah Nabi Lut itu. Sekiranya murid-murid ingin mengetahui lebih lanjut, bolehlah baca buku-buku tentang kaum Nabi Lut dan bagaimana mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang dosa, dan bagaimana pula Allah SWT menurunkan azab kepada mereka. Jadi, saya rasa sekadar itu saja perkongsian secara ringkas tentang Nabi Lut dan kaumnya. Jadi, saya rasa di sini saja dahulu Ustaz akan berkongsi cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang lain secara ringkas supaya murid-murid boleh faham dan boleh mengkaji selebihnya selepas itu dalam kitab-kitab ataupun dalam kisah-kisah yang lain seperti melayari dalam internet atau sebagainya. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada petang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.